Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Masya Allah Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online di video kali ini seperti biasa ya kerjaan ibu rumah tangga ya seperti ini teman-teman Apalagi yang namanya cuci piring gak pernah ada ujungnya Sehari tuh gak bakalan bisa cuci piring cuma sekali Jadi di video kali ini pertama kali pagi hari aku mau cuci piring terlebih dahulu jadi kalau ada teman-teman yang tiba-tiba ah cuma cuci piring aja di videoin Simba, oke okay. kalian boleh skip video ini atau bisa dipercepat aja karena ada sebagian yang tidak suka melihat aktivitas ibu rumah tangga yang cuma di videoin kayak gini. It's okay kita itu nggak bakal bisa menyenangkan semua orang ya. Kita hanya berusaha aja teman-teman. Kalau sekiranya kita sudah berbuat baik tapi orang lain itu tidak bisa menerima ya udah kita tidak bisa memaksakan. Jadi, aku berharap semoga teman-teman yang nonton video aku ini bisa enjoy, bisa menikmati, dan bisa diambil nilai positif dari setiap video yang aku tayangkan. Oke ya, tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya, dari mana aja yang udah nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Rasanya kangen banget lima hari aku nggak ada upload video kali ini. Alhamdulillah bisa upload lagi ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kondisi aku saat ini udah membaik ya. Tapi emang kalau kaki aku ditekuk itu dengkulnya masih agak ngilu, agak nyeri gitu ya namanya juga habis keselawes ya teman-teman jadi emang nggak bisa langsung sembuh total tapi di sini aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendoakan yang sudah perhatian ke aku terima kasih banyak alhamdulillah sekarang kondisi aku sudah membaik Oke, okay, sambil cuci piring di sini, aku mau nerusin cerita aku kemarin yang pas jatuh itu, ya. Tapi di sini, teman-teman, jangan ada yang bilang, "Ah, videonya nggak relate banget, ngerjain apa, ceritanya apa." <giranya> jangan kayak gitu, ya, teman-teman, karena di sini kan kerjaan ibu rumah tangan cuci piring, ya. Masa aku mau jelasin cara cuci piring ini seperti ini, kan? Enggak, ya, karena aku yakin semuanya pasti bisa, ya, cuci piring tuh, kayak gimana. Oke, okay, jadi kemarin tuh penjelasannya pas saat aku ngejemur di... Uh, depan tempat biasa aku jemur itu tuh kata suami aku kayaknya herbalnya itu karena kepanasan dia kan jadi uh, rapuh gitu ya teman-teman dan itu emang udah lama banget kan hampir satu tahunan gitu rencananya sih kepengen ditutup aja tapi kalau ditutup nantinya malah bingung pas saat good itu mampet gimana dan uh, alternatifnya sih paling ada satu atau dua herbal yang nggak kita tutup total jadi yang bisa dibongkar pasang gitu teman-teman. Pokoknya yang namanya musibah itu kita nggak ada yang tahu ya. Kalau misalnya musibah kita udah tahu duluan, kita nggak bakalan ngelakuin hal itu, atau kita nggak bakalan berada di tempat itu ya nggak sih. Jadi dari hal yang udah kita lakuin dan musibah yang udah kita dapat, yang penting kita bisa ambil nilai positif dan negatifnya seperti itu teman-teman. Oke lanjut ke videonya. Di sini aku lanjut mau masak nasi dulu. Sebetulnya Hari ini tuh ada ibu aku di rumah ya Lagi pada nginep teman-teman Jadi ada ibu adik-adik aku nginep di rumah semua Dan ini aku masak Untuk sarapan Nah ini sengaja ibu aku emang gak aku bolehin uh, Masuk ke video dulu Karena emang lagi gak enak badannya dan lagi dipijet di rumah sini teman-teman jadi ya udah aku fokus masak sendiri aja nah untuk masak nasi di sini aku lumayan banyak masak satu liter setengah karena kita bakal enam orang yang makan <laughs> lanjut ya untuk lauknya pokoknya aku masak sesuai yang ada stok di isi kulkas aku nah di sini aku mau masak yang simple aja pokoknya menurut aku ini sih simple ya tapi rasanya tetap enak Oke, ini dia aku masih punya stok cuek keranjang atau ikan pindang. Nah, di sini juga ada bahan-bahan uh, sayur asem yang bakal aku masak sayur lodeh bareng dengan terong, jagung dan juga tempe semangit atau tempe yang udah setengah busuk gitu, teman-teman. Pertama, di sini aku bakal potong-potong untuk Terongnya dulu. Nah, untuk terong di sini, aku udah siapin ada air garam. Fungsi dari air garam ini supaya terongnya tidak menghitam, karena terong ini kan tidak langsung kita masak, ya. Jadi, alangkah baiknya direndam pakai air garam terlebih dahulu. Selanjutnya ini aku prepare untuk bahan yang lain Ada kacang panjang, ada jagung dan juga bahan lainnya Ini aku rendam dulu di air ya teman-teman Karena ini tuh lumayan dingin banget Nah untuk tempenya sendiri ini ada satu bungkus tempe yang udah mulai semangit Atau tempenya udah agak busuk gitu ya teman-teman Jadi ini lebih enak kalau kita masak seperti ini Dan aku juga suka tempe yang udah mulai busuk Oke, yang pertama direbus. Ini aku mau merebus jagung dulu. Tadi aku udah sambil masak air, ya. Sambil nunggu jagungnya empuk, di sini aku mau siapin untuk bumbu sayur lodeh. Nah, bumbu halusnya gampang banget, hanya bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri sangrai. Untuk bumbunya berhubung ini hanya sedikit jadi mau aku ulek aja dan menurut aku kalau diulek juga rasanya jauh lebih sedap ya teman-teman. Step yang terakhir di sini aku kasih tambah terasi. Nah, kalau aku sayur lodeh lebih senang dikasih terasi teman-teman. Ada juga yang enggak itu sesuai dengan selera dan resep masing-masing. Kalau aku sayur lodeh suka dikasih terasi seperti ini. Rasanya lebih sedap dan lebih keluar. Oke bumbunya simple hanya seperti ini aja Semisal teman-teman mau pakai bumbu racik juga itu udah enak ya Nah kalau udah matang seperti ini untuk jagungnya lanjut kita masukin untuk terong dan juga kacang panjangnya Nah untuk terong ini sengaja aku banyakin karena emang satu rumah sini tuh seneng banget sama yang namanya terong Apalagi suami aku teman-teman Jadi ya udah biarkan terongnya dimasak banyak seperti ini Nah di kompor sebelah ini aku mau tumis dulu untuk bumbunya Jangan lupa dikasih daun salam dan juga lengkuas geprek Kalau bumbunya udah matang, udah wangi, baru kita masukin untuk tempe semangitnya Nah tempenya ini kita tumis sebentar ya teman-teman Sampai dia nyatu dengan bumbu yang udah kita masak ini Nah kalau semisal teman-teman mau ditambahin tahu, ini juga enak banget teman-teman Pokoknya lode itu apa aja masuk, mau dikasih wortel juga enak Mau dikasih labu siam juga enak, pokoknya enak untuk sayur lodeh. Apalagi menurut aku, sayur lodeh itu terbilang e, masaknya gampang, bahan-bahannya murah meriah, tapi rasanya itu ngenakin banget, teman-teman. Nah, ini sambil diaduk-aduk aja, dan ini aku kasih tambahan irisan cabai hijau dan juga cabai merah panjang gitu, teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk rata aja untuk cabainya ini. Boleh ditumis, boleh juga langsung dicemplungin seperti ini. Dan untuk bumbu seasoningnya juga, ini gampang banget teman-teman. Aku di sini hanya kasih garam, aku kasih gula pasir dan juga ebi yang udah aku halusin. Berhubung aku nggak ada kaldu ya, kaldu bubuk aku udah habis. Jadi, ebi ini pengganti penyedap rasa. Teman-teman tinggal dikasih penyedap rasa aja ya. Ini udah seger, udah sedep banget. Kalau untuk takaran garam gula, itu tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Karena untuk tingkat daya rasa di lidah kita itu kan berbeda-beda ya, teman-teman. Oke, step yang terakhir di sini aku masukin untuk santan instan. Aku pakai santan instan Kara sebanyak 2 bungkus. Saat kita masukin santannya ini usahakan kompornya untuk apinya dikecilkan terlebih dahulu. Dan harus terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Nah, step yang terakhir di sini aku baru masukin untuk e, daun tangkil atau daun melinjuknya nih, teman-teman. Nah, jadi cukup seperti ini aja masaknya simpel, cepet. Ini tuh lama karena di videoin. Kalau nggak di videoin tuh masak ini cepet banget, teman-teman. <guluh> nah ini hampir kelupaan aku masukin lada bubuk sedikit Tadi pas aku icip kok kayak kurang berasa nendang gitu ya Ternyata aku belum masukin lada bubuk teman-teman Oke ini dia sayur lode aku udah mateng Cepat banget, simpel banget, enak banget rasanya, seger ya Apalagi kalau udah ditabur bawang merah goreng kayak gini beh, Ini udah seger banget, mantep, wanginya juga enak teman-teman Lanjut kita ke menu yang kedua di sini aku mau goreng ikan pindang atau cuek keranjang. Nah di sini lumayan banget aku punya 7 buah cuek ya. Ini bakal aku goreng dulu tapi tidak terlalu kering. Jadi gorengnya dia agak setengah kering aja karena nanti setelah ini bakal mau aku bumbuin teman-teman. Nah sebenarnya untuk ikan cuek ini cuma digoreng seperti ini aja untuk lauk udah enak ya. Tapi berhubung di sini aku mau masak hanya dua menu aja, jadi untuk cuek ini bakal aku bumbuin sambal balado gitu Biar aku nggak nyambel lagi teman-teman Oke bumbu baladonya sendiri ini juga simple banget Aku hanya siapin cabai merah keriting Di sini aku pakai sebanyak 23 buah cabai merah keriting Ada 3 siung bawang putih Ada 17 siung bawang merah Dan 2 buah tomat Nah bahan-bahan ini semua kita halusin Di sini supaya cepat aku pakai chopper aja teman-teman Nah bumbu balado itu kan simple banget kayak gini Biasanya ada yang dikasih tambah lagi daun jeruk ya, tapi di sini aku hanya seperti ini aja. Pokoknya masak simple, cepat mateng dan yang penting rasanya enak. <gif> Oke, okay, ini tinggal kita halusin aja. Nah, berhubung di sini keluarga aku kurang begitu suka pedas, yang suka pedes hanya aku, jadi aku nggak kasih tambah cabai galak. Aku hanya pakai cabai keriting aja. Semisal so, teman-teman mau lebih pedas lagi, tinggal dikasih tambah cabai galaknya ya. Oke, ini udah halus, dan langsung aja bakal aku tumis terlebih dahulu. Nah, sebelumnya aku udah panasin minyak, ya, teman-teman. Jadi, tinggal masaknya satu-satu aja, kayak teman-teman. Kalau misalnya lagi masak nih, sambil kita ngeblender bumbu atau sambil ngapain, kita siapin aja minyak panasnya atau air panasnya, gitu ya. Nah untuk bumbunya simpel banget cuma kasih garam, penyedap rasa dan juga gula pasir Udah cuma seperti ini aja dan wajib kita masak sambelnya ini Sampai dia bener-bener tanek sampai nggulali ya atau minyaknya itu terpisah dari bumbu kalau dirasa benar-benar udah mateng nih untuk bumbunya baru dimasukin untuk cueknya dan tinggal kita aduk rata aja sebentar Setelah itu udah mateng nih untuk menu kedua di hari ini Ini masaknya simpel banget bahannya juga murah meriah karena satu keranjang itu isi dua harganya hanya 5000 rupiah aja Oke ini dia dua menu aku hari ini ya Next ini tadi aku udah selesai makan semuanya Udah cuci piring juga lanjut ini video aku lanjut lagi ya di siang harinya atau sekitaran habis duhur teman-teman Ini kepengen yang seger-seger biar kepalanya yang gak nyut-nyutan karena akhir-akhir ini tuh cuaca bener-bener Pancarobanya parah banget ya menurut aku Habis panas terik tiba-tiba hujan deras geluduk kenceng jadi mau disegerin aja kita mau makan jeruk bali Alhamdulillah jeruk bali ini juga aku dapat rezeki dikasih dari si teteh tetangga perumahan aku. Jadi ceritanya kemarin tuh dia habis beli e, daster aku lagi. Udah berapa ya? Udah 8 kayaknya dia udah koleksi daster aku. Mungkin cocok ya alhamdulillah. Jadi dia beli lagi. Pas kebetulan kita COD an aku ditawarin Mbak Nia mau jeruk bali apa enggak. Aku bilang e, teteh jualan kata aku gitu kalau jualan boleh aku deh mau satu. Aku bilang enggak aku mau ngasih kata dia. Alhamdulillah ya, jadi ini aku dapat rezeki kalau rezeki itu nggak boleh ditolak ya teman-teman. Apalagi rezekinya manis kayak gini dan alhamdulillah bisa dimakan bersama keluarga. Nah ini untuk jeruk balinya aku mau kupas kupas dulu. Mohon maaf banget nih ya untuk kupas kupas jeruk balinya aku nggak pro ya. Karena biasanya aku kalau beli jeruk bali itu yang udah kupasan gitu teman-teman yang siap makan. Jadi untuk kupas jeruk bali ini aku masih dalam tahap belajar. <laughs> Oke okay, untuk jeruk bali ini rasanya manis banget warnanya cantik merah kayak gini teman-teman. Dan ini mohon maaf banget ya kalau aku nggak pakai sarung tangan karena aku untuk makan pribadi. Tapi yang terpenting, ini tangan aku udah dibersih, sudah dicuci. Ngomong-ngomong soal jeruk bali, aku mau cerita. Dulu zaman aku masih jadi TKW di Taiwan ini sampai blenger makanan jeruk bali kalau pas saat imlekan teman-teman. Jadi kakek yang aku rawat itu dulunya kan mantan pilot ya. Jadi dia tuh anak-anaknya kalau Imlek itu suka ngirimin buah-buahan Salah satunya jeruk bali Pokoknya kalau Imlek itu kan wajib ada jeruk bali ya Kalau di Taiwan Nah itu kalau ngirimnya tuh satu dus Satu dus, satu dus gitu teman-teman Aku sampai bingung aku mau makannya kayak gimana Sedangkan di rumah majikan aku situ Adanya cuma aku dan juga si kakek jadi kadang sampai aku bagi-bagiin ke teman-teman aku gitu ya Alhamdulillah biar habis gitu ya Daripada busuk kan lebih baik kita kasihin ya teman-teman Nah untuk jeruk balinya ini nggak aku kupas semua karena emang banyak banget ya. Nah ini sekarang aku mau bikin e, bumbu sambal rujak. Ini simple aja sih pokoknya cuma buat aku ibu aku sama adik aku aja. Cuma dikasih garam cabai sama gula merah. Nah siapa yang belum pernah makan rujak jeruk bali? Cobain, enak banget, seger banget teman-teman. Dulu saat aku di Taiwan tuh aku sering banget bikin kayak gini ya kalau pas lagi musim panas itu buat ngerujak enak banget teman-teman. Oke, okay, ini udah kayak gini simple aja dan di sini aku mau kasih tambah asam jawa. Nah, di sini dikasih asam jawa supaya dia lebih apa ya, lebih nendang gitu rasanya. Jadi pedas, asin, asam, manis itu ada semua. Nah, ini udah jadi untuk sambal rujaknya. Seperti ini aja udah enak banget, teman-teman. Oke. Okay, gak kerasa videonya udah mau selesai aja sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.